Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku, salam saudaraan, salam pecinta burung angkungan Mojokerto. Oke lur ya, kali ini tetap di Kurnia di Bit Farm ya. Oke, untuk kali ini di kandang Kurnia di Bit Farm ada sedikit musibah ya lur ya. Sedikit musibah, tapi nggak apa-apa kok, insya Allah bisa teratasi. Apa ya musibahnya ya? Ah ini lur, kemarin kan, sekarang kan lagi musim hujan ya. Musim hujan, volumenya itu deras sekali lur. Untuk volumenya hujannya itu deras, terus campur angin ya kan ya. Ini tadi malam hujan deras sekali, terus saya dikasih tahu sama ayah saya, itu mas apa asbesnya ambiuk kandangnya, duh, lucunya tayang nu. Terus ini pagi saya cek, saya langsung dari Lamongan ke Mojokerto ya. Ini ayah saya juga lagi kasih pakan kalau pagi. Ambilnya seperti ini lur. Ah ini lur. Ya. Oh ini lur. Ya, ambil. Ambil ya, ini hujannya deras sekali tadi malam, langsung ambil ininya, nimpain asbes ini, akhirnya hancur lur, separuh lur. Ini buat sementara aja ya, buat sementara aja dikasih banner ya. Lo ambilnya seperti ini ambilnya ke bawah, langsung asbesnya remuk separuh. Nah ini ya, langsung remuk separuh. Tapi alhamdulillah tadi langsung saya belikan asbes ini. Langsung saya belikan asbes. Insya Allah nanti dipasang ya. Ini sekalian belikan, tak belikan fiber buat dalam biar terang ya. Nah. Ya wis gak apa-apa. Alhamdulillah ya masih dikasih cobaan cuma seperti ini. Yang penting gak ada orang yang terluka atau gimana. Soalnya kalau malam itu kadang ayah saya itu ke sini lur, yang ngecek-ngecek burung kadangan. Ya alhamdulillah pas kemarin itu ayah saya nggak kesini sama adik-adik saya. Ya, dia tak belikan kayu ya lur ya. Tak belikan kayu, mau tak buat kandang lagi, mau tak perbesar lagi. Ada lagi masalah sedikit. Ya wis gini lur ya, keluh kesahnya ternak ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari ya. Nggak apa-apa. Terus tekukur saya yang ketean itu mati satu, ya, kuk dua mati satu, wis nggak apa-apa, wis belum rezekinya, ya. Tapi alhamdulillah udah ada gantinya kan, itu leopard sama putih black spot anaknya. Nah, kayak gini lur, ya ini tak buat sementara aja loh, tak di jungle kayak gini sama ayah saya. Ini mau diganti fiber ya, bocor semua. Talang-talangnya udah hancur. Mau diperbaiki sekalian. Jadi nanti juga mau di itu lur, kan rencana saya mau tak buatkan kandang lagi yang bagus, yang rapi, tertata kotak-kotak itu, biar nggak seperti ini banyak ya kan ya. Ya belum terlaksana, udah ada musibah ya. Ya sih nggak apa-apa, mudah-mudahan rezekinya ayah saya banyak ya, mudah-mudahan dakukurnya penyayang laku, burung puternya juga penyayang laku, nanti uangnya bisa buat memperbaiki ini. Insya Allah mau direnovasi semuanya ini lur ya, sama atap-atap rumah ini insya Allah mau tak bongkar semuanya, mau tak ganti kanopi full sampai depan ini, pagar ini full tak kanopi. Mudah-mudahan rezeki saya juga lancar, bisa bantu orang tua saya ya, amin. Oke wes lur, sampai gitu aja ya untuk infonya Kurnia di Bit Farm. Aduh, awal bulan yang istimewa. Ya, yes, gak apa-apa, tetap disyukuri ya.
Ish, jangan lupa ya lur, tetap dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru saya. Oke, sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta burung anggungan Mojokerto.